Just a little bit caught in the middle. Life is a maze, love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot. 'Cause I just can't get enough. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. Selamat malam pemirsa. Nggak terasa udah hari Jumat, itu tandanya waktunya bincang-bincang ringan di One Fine Day. Nah pemirsa, saya baru aja nih selesai packing untuk titipan teman saya yang sedang melanjutkan studi S2-nya di Amerika Serikat. Dan rencananya saya mau menitipkan ke teman saya, Ibu Priska. Ibu Priska, nggak apa-apa ya aku nitip barang ya? Nggak apa-apa, Syah. Nggak ngerepotin kan? Enggak, emang kebetulan aku mau ke sana. Aduh, pas banget kalau kayak gitu ya. Malah aku dulu waktu di luar negeri juga. Aku yang hobi nitip-nitip. Hobi nitip-nitip juga. Nah, pemirsa, bintang tamu kita malam ini adalah Ibu Priska Andreessen Batubara. Beliau ini adalah Chief Marketing Officer Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group. Dan beliau ini juga dulu sempat mengecap pendidikan ya di University Reading Berkshire UK. Betul. Dan itu dari SMA ya, Bu ya? Dari SMA, aku umur 15 tuh, Syar, udah dikirim ke sana. Waduh, totalnya aku 10 tahun. 10 Jadi tahun. Aku 3 tahun SMA, 4 tahun di uni, habis itu kerja 3 tahun cari duit. Waduh. Nah, ini kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang masalah masa-masa sekolah gitu, itu pasti seru sekali ya, apalagi di negeri orang tuh. Gimana tuh, Bu? Aku paling ingat ya, Syar ya. Aku 15 tahun. Breakku pertama itu dia autumn break, pas Halloween. Jadi aku ke tempat temannya orang tuaku. Kira-kira jam 5, jam 6 udah mulai gelap tuh. Ada yang ngebel, aku aja yang buka. Aku buka. Aku takut teriak. Trick or treat. Trick ya? Or treat. Tapi kan aku dari Indonesia, ini kita bicara tahun 80-an loh. Oh, iya. Jadi Halloween belum common gitu kan. Tapi dari situ aku belajar untuk adaptasi ke culture mereka. Juga. Tapi seru lah gitu. Aku dulu juga gitu. Kan dulu sempat sekolah di New Zealand. Itu saya di Hamilton, kota kecil di desa sih sebenarnya. Itu berasa sekali. Kayak misalnya kita tinggal sendiri. Terus kalau misalnya malam lapar, kita juga toko jam 4 udah tutup. Jadi yang aduh udah homesick aja. Tapi untungnya di sana juga banyak pelajar, mahasiswa yang saling membantu. Organisasinya cukup solid ya, Bu ya. Waktu saya di sana ya, Syar ya. Di sekolahku itu orang Indonesia paling hanya 2 atau 3 dari 400. Saya bergabung di Asosiasi Southeast Asia. Akhirnya ada yang namanya PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, di situ tempat kita curhat, bisa saling tukar informasi ya. Dan kita belajar berorganisasi juga, bekal juga buat kita. Pemirsa, One Fine Day juga punya informasi seputar Perhimpunan Pelajar Indonesia di luar negeri. Kita lihat yuk. Untuk menyatukan para pelajar dan mahasiswa yang tersebar menuntut ilmu di luar negeri, maka di setiap negara mempunyai organisasi bagi pelajar Indonesia, yaitu PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. PPI ini ada mulai dari tingkat wilayah sampai ke tingkat negara, juga berperan serta memperkenalkan budaya, negara dan bangsa Indonesia di negara yang bersangkutan. Berikut adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara. PERMIAS, Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, merupakan salah satu bentuk Perhimpunan Pelajar Indonesia yang khusus menaungi mahasiswa Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat. PPI France, Perhimpunan Pelajar Indonesia Prancis, ada sekitar 20 PPI wilayah di seluruh Prancis dan beranggotakan lebih dari 450 pelajar Indonesia. PPIA, organisasi ini untuk mewadahi interaksi dan mendukung kegiatan pelajar Indonesia yang sedang belajar atau akan belajar di Australia. PPI UK adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom, merupakan organisasi yang mempersatukan PPI cabang dan PPI perwakilan yang berada di United Kingdom dan di bawah perlindungan pemerintah Republik Indonesia. Waduh, ternyata banyak sekali nih pelajar-pelajar kita yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia.
Indonesia di luar negeri ya Bu ya. Luar biasa. Iya, jadi ini kan membuktikan bahwa setiap tahunnya itu masih banyak orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri, khususnya di Amerika ya. Dan kalau menurut Konsulat Jenderal Amerika Serikat, itu tahun 2011 ada 8.000 siswa pelajar Indonesia yang belajar di Amerika Serikat. Dan tahun 2012 ini diperkirakan mencapai 16.000 siswa, Bu. Berarti luar biasa sekali ya, dua kali lipat deh jumlahnya. Tapi saya senang dengar itu. Berarti kan ekonomi kita maju ya. Kemudian juga kesadaran internasionalnya mulai tinggi. Orang tua kita ini mulai berpikir, wah dunia makin kecil kalau anak saya tidak berwawasan internasional, harus bisa mengikuti perubahan zaman, ya kan, perubahan globalisasi. Ini, globalisasi, bahasa juga suatu aset yang sangat dipentingkan saat sekarang ini. Jadi mereka kirimkan ke luar negeri. Dan kenapa Amerika yang mendapat porsi terbesar? Amerika ini kreatif, imajinatif. Sistem pendidikan dia ini memang dilatih untuk lebih kreatif, lebih imajinatif kurikulumnya. Fasilitas Amerika memang mungkin juga menunjang. Di kelasnya, mereka tuh antara dosen dengan murid, tidak ada siswa gitu ya. Kadang dosennya justru dia yang stand back. Mahasiswanya yang diskusi sendiri. Jadi fungsi dosen ini lebih untuk mengarahkan aja. Mungkin yang seperti inilah yang membuat orang kita tertarik gitu. Makanya saya waktu itu pas baca biografi. Dari Einstein ya. Society's competitive advantage will come when schools stimulate imagination and creativity. Jadi jelas di situ dia penekanannya bukan belajar fisika atau matematik, dia penekanannya adalah imajinasi dan kreativitas. Jadi kalau kita lihat Steve Jobs, itu modern inventor lah ya. Dia yang ciptakan Apple, Bill Gates ciptakan Microsoft. Yang recent aja deh, Mark Zuckerberg, Facebook. Itu benar-benar breakthrough gitu ya. Sama seperti Einstein, dia bilang dia ketemu teori relativitas atom itu bukan kutak-kutik rumus fisikanya, enggak. Begitu dia dapat itu, pada saat dia berimajinasi bahwa dia adalah atom itu. Nah, itu yang dia menang Nobel, ya kan? Dan memberi kontribusi untuk dunia. Itu sangat menarik, tapi sebenarnya setiap anak itu unik dan pastinya punya kreativitas dan imajinasi sendiri-sendiri gitu ya. Setuju. Nah, Ibu Friska dan pemirsa di rumah, saya juga punya tamu cantik sekali. Dia juga pernah mengecap pendidikan di Perth, Australia dan Miss Indonesia tahun 2008, yaitu Sandra Angelia. Salam-salam dulu. Hai. Apa kabar? Ini Ibu Friska. Silakan duduk. Sandra. Kamu lagi sibuk apa aja sih? Sekarang sibuknya mungkin lebih banyak presenting aja sih ya, jadi MC, off-air, on-air. Gitu. Nah, kita kan lagi ngobrol-ngobrol nih tentang pendidikan di luar negeri. Gitu. Dan yang kita tahu juga, kamu kan dulu juga sekolah di Perth, Australia. Benar. Nah, itu kamu dari umur berapa tuh? Jadi pindah ke sana waktu umur 13 tahun. 13 jadi tahun? Jadi dari SMP 1 udah di sana, SMA sampai kuliah. Wow, 13 tahun udah sendirian di sana ya. 9 tahun jadi totalnya di sana. Ya, saya mikirnya kesempatan ya, maksudnya untuk bisa mendapat pendidikan yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Meskipun pertamanya juga rada shock awalnya, tapi I like it. Masih banyak cerita seru dari Ibu Friska dan Sandra seputar pengalamannya sekolah di luar negeri. Ya pemirsa, jangan lupa untuk follow Twitter kami di @onefinedy_tv. Anda juga berkesempatan memenangkan 2 buah jam raffle dari Time International bila Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuis Twitter kami. Jadi tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatkan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, agung podomoro untuk harmoni. Bersama kami, agung podomoro untuk harmoni.
masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisha, Ibu Priska Batubara, dan Sandra Angelia, dan tentunya teman-teman dari Sunset Group. Yay! Ya, mengutip kata-kata bijak dari Daniel Handler, novelis Amerika yang terkenal dengan nama pena Lemony Snicket, a new experience can be extremely pleasurable, or extremely irritating, or somewhere in between. And you never know until you try it out. Intinya, setiap pengalaman itu selalu ada yang menyenangkan dan ada juga yang menyebalkan. Tapi kita mesti mencobanya dulu sendiri. Sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk diri kita sendiri. Ya kan? Itu juga tentunya yang dialami oleh Sandra ya. Karena gak semua pengalaman itu menyenangkan ya. Benar-benar. Suka dukanya apa nih? Banyak sukanya sih. Dari kecil anggapannya saya udah bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai macam tipe ya. Gak cuma orang Australia aja. Belajar banyak tentang culture mereka, iya, kebiasaan pasti, mereka. Ya. Jadi temannya jadi banyak all over the world gitu. Selain itu belajar mandiri, jauh dari orang tua, tapi dari umur 13 sudah anu kasur sendiri, cuci, semua udah bisa gitu. Kalau di sana diajarkan seperti itu yang happy-happy moments. Kalau sad moments, saya pindah ke sana terlalu muda ya, umur 13 tahun, jadi rasa homesick, rasa kangen itu ada gitu. Kayak merasa tinggal, oh, kenapa sih aku tinggal di sini? Cuman ya itu mindset yang harus saya rubah. Kemarin saya berpikir kalau ke depannya untuk masa depan saya lebih bagus, kenapa enggak ya. Dari situ, tapi sedih sih waktu ditinggal-tinggal. Iya pasti ya. Lagi labil-labilnya, lagi harusnya dekat dengan orang tua, bonding bersama keluarga gitu. Kalau saya pribadi, I wouldn't recommend gitu untuk yang punya anak umur 13 tahun, jangan dikirim dulu lah, terlalu muda kalau menurut saya, kasihan gitu. Tunggulah kalau udah SMA, kuliah gitu, nah baru dikirim. Karena memang kita ini kan makhluk sosial ya, dari tempat pertama kita belajar bersosialisasi itu adalah di keluarga. Oh iya. Setuju. Jadi ini justru base-nya kita. Sekolah itu kan komplement ya, tapi umur-umur tertentu, influence dari teman-teman yang lebih banyak, iya kan? Nah itu biasanya cut off-nya di umur 14 gitu. Jadi saya setuju juga nih. Kalau fasilitas sekolahnya Sandra itu gimana? Fasilitasnya bisa dibilang sangat lengkap gitu. Dari swimming pool-nya, kolam renangnya itu besar, perpustakaannya juga luas, terus ada ruang-ruangan khusus untuk drama, untuk art, untuk laboratoriumnya. Pada zamannya Bu Priska gimana mengenai fasilitas sekolahnya? Nah, jadi kalau di sana memang kompani agak gede. Jadi ada bisa buat berkuda. Waduh, asik banget ya, bisa serunya. Kalau library pasti lah ya, sekolah yang berkualitas pasti kan bukunya banyak gitu. Dan itu wajib ya, fasilitas lainnya yang olahraga, auditorium gitu-gitu emang lengkap sih. Udah ada lapangan bolanya, lapangan hokinya ada. Jadi dia benar-benar mengencourage orang ya untuk mencoba. Pengalamannya balik lagi tuh ke quote yang itu. Pengalaman itu memang harus dirasakan gitu ya. Anak-anak kan curious juga. Ini emang keuntungan sekolah yang punya fasilitas baik ya. Kita juga harapkan ke depannya makin banyak sekolah yang seperti itu. Ya, masa-masa sekolah memang memberikan pengalaman yang mengesankan. Walaupun tidak semua pengalaman itu menyenangkan seperti kata Bu Priska dan Sandra tadi. Ya, ada berbagai pengalaman-pengalaman sekolah yang bisa menginspirasi film-film berikut ini. Banyak cerita di balik suasana sekolah atau kampus yang diangkat ke layar film. Dengan setting dan latar belakang berbeda, cerita dikemas sangat menarik, romantis, seru, bahkan inspiratif. Deadwood Society, film Amerika yang diproduksi tahun 1989 ini berlatar pendidikan di Akademi Walton di Vermont. Bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki yang memberi inspirasi muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup. High School Musical adalah sebuah film drama musikal. Seri pertama dari film ini dirilis Januari 2006, menjadi film yang paling sukses bersama dengan sequelnya. Pengambilan gambar film ini dilakukan di East High School yang berlokasi di Salt Lake City, Utah, dan auditorium dari Murray High School. Karate Kid, film Amerika yang dibintangi oleh Jackie Chan dan Jaden Smith ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang ikut pindah ke Cina. Ia menjadi penyendiri dan menjadi bahan olokan teman-temannya. Sampai suatu hari, ia bertemu seseorang yang mengajarinya karate. Dangerous Minds. Film ini menceritakan perjuangan seorang guru di sebuah sekolah SMA di Parkmont untuk mengambil hati para siswanya agar dapat menerima pelajaran yang ia berikan. Mona Lisa Smile. Film bersetting tahun 60-an ini berkisah pada saat kaum perempuan Amerika mengalami masa di mana sekolah merupakan batu loncatan untuk menikah. Seorang guru wanita yang diperankan oleh Julia Roberts dengan gigih mendorong murid-murid wanitanya untuk mandiri.
Wah, seru-seru sekali tuh filmnya ya. Dan kebanyakan memang berlatar belakang dari sekolah, kampus, terus juga guru, ya kan? Nah, ini kembali lagi nih, Bu. Sebenarnya homesick itu merupakan kendala ya buat para pelajar yang sekolah di luar negeri gitu ya? Gini ya, homesick itu kan memang emosi ya. Kita jauh dari orang tua kita, jauh dari our comfort zone. Kalau aku sering cari temen yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang paling sedih itu kalau lagi ulang tahun. Oh iya. Aduh, rasanya. Dan biasanya juga kalau lagi sakit, itu pasti juga masa-masa yang rindu tanah air gitu ya, rindu keluarga gitu. Apalagi di asrama ya, di situ ada rasa lonely. Cuman saya selalu berpikiran positif juga. Tapi emang kalau masih umur muda, lonely ini kadang dia belum tahu kan kantornya ini gimana. Ya, takutnya dia larinya malah ke hal-hal yang nggak benar. Iya kan, kalau di sini kan masih ada keluarga. Memang sih idealnya itu ketika masa-masa sekolah, jangan sampai kehilangan momen khusus, momen spesial bersama keluarga, ya kan? Setuju ya. Nah, Sandra, terima kasih atas kehadirannya. Selamat. Ya. Sukses selalu. Dan pemirsa, tentunya masih ada solusi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas internasional tanpa harus meninggalkan momen-momen spesial dengan keluarga. Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Dan Anda juga jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @onefineday_tv karena kami punya sepasang jam tangan travel dari Time International seperti yang saya pakai ini. Jam tangan eksklusif ini merupakan high quality product dengan material yang tough, mekanisme Japan movement, serta desain yang unik untuk masing-masing kepribadian. Karena dengan travel, sisi berani dan provokatif Anda ditampilkan. Kami akan segera kembali, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Just 6221458500 Fine Day, dan kita juga sudah kedatangan tamu Ibu Erni Ho. Beliau ini adalah Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group. Bu, tadi saya sama Bu Priska dan Sandra berbincang-bincang mengenai pengalaman kita selama sekolah di luar negeri. Dan sekarang ini juga masih banyak sekali orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita adaptasi gitu yang bagus dari sana untuk dipakai di sekolah di Indonesia? Bisa, Syar. Jadi kalau sekolah itu kan kita lihat guru-gurunya ya. Nah, jadi kalau kita ada kemungkinan membawa guru-guru yang bagus dari luar untuk masuk ke sini dengan tujuan menginspirasi, kita bisa ciptakan lah ambience seperti itu. Dimana di kelas, proses pembelajarannya itu lebih aktif gitu. Kita lihat karakter anaknya ya. Kalau fasilitas saya rasa sekolah di sini nggak kurang gitu ya. Yang mungkin agak kurang mungkin fine arts-nya ya. Jadi kalau music department-nya bisa diperbanyak alat-alat musiknya. Jadi seharusnya sih bisa ya. Dan memang biasanya kalau sekolah yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri, mereka lebih fokus pada kreativitas anak, inovasi anak. Jadi anak memang diajarkan untuk berpikir lebih kreatif. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, berpisah dengan keluarga hanya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus. Di sini pun sebenarnya sudah siap, di Indonesia bisa diberikan pendidikan dengan kualitas tersebut. Jadi anak tumbuh kembang dengan keluarga, bisa berdampingan dengan ayah ibunya, sambil dia juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dan yang paling penting juga adalah adat ketimuran. Sebagai bangsa Indonesia kan kita juga mau ya generasi muda kita masih membawa adat ketimuran.
Kalau dia sudah ke luar negeri dari kecil kan itu adatnya sudah mulai luntur gitu. Ternyata memang benar ya, kalau tumbuh kembang anak pada masa-masa sekolah ada baiknya memang didampingi oleh keluarga dan orang tua gitu ya Bu ya. Betul. Kalau Bu Ernie sendiri gimana untuk menyikapi seperti ini Bu? Ya, untuk mengakomodasi kebersamaan dengan keluarga, tapi sekaligus juga orang tua bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik buat anaknya. Karena itu Agung Podomoro Group mengembangkan sekolah internasional di daerah Kelapa Gading, yaitu North Jakarta International School. Kami berharap dengan keberadaan sekolah tersebut bisa mendampingi anak-anaknya untuk tumbuh kembang sampai dewasa. Okay. Tapi yang saya penasaran nih, apa sih sebenarnya kepedulian Agung Podomoro Group ini kok sekarang bisa ke pendidikan, education. Jadi gini, kita ini kan memang core bisnisnya properti ya. Nah cuman kita filosofinya tidak hanya mau meng-create house, cuman kita mau meng-create home. Bukan hanya fisiknya, tapi juga dalamnya. Home itu keluarga ya. Dia bahagia kalau anak-anaknya ini juga mendapat chance, mendapat opportunity untuk belajar di sekolah yang bertaraf internasional. Dari situ kita melihat langkah yang tepat berikutnya adalah memang masuk ke education. Jadi kalau bisa dekat dengan keluarga, dengan taraf internasional, kenapa tidak? It's gonna be a better home for everyone. Tapi nih Bu Ernie, kembali lagi ke Bu Ernie ya. Kalau Angie's ini konsep detailnya bertaraf internasional, tapi juga ada bonding keluarga. Itu bisa dijelaskan nggak? Angie's ini mengadaptasi kurikulum dari Amerika. Jadi textbook kami dari Amerika, guru-guru kita juga dari luar negeri yang memang mempunyai sertifikasi untuk mengajar ya. Kemudian konten pembelajarannya pun dia memang mengacu ke kiblatnya ke sana. Jadi di Angie's itu bukan hanya guru dan murid ya, orang tua juga terlibat. Kami punya yang namanya PAFA. PAFA ini perkumpulan orang tua murid yang mensupport kegiatan di sekolah. Ada keterlibatan yang luar biasa tuh antara guru, orang tua, dan murid, juga dari murid gitu. Jadi memang seperti satu keluarga besar di Angie's. Pemirsa, bahkan mantan ibu negara seperti Hillary Clinton mengakui bahwa dia sangat beruntung akan kehadiran orang tua dan pendidikannya yang ia dapatkan. I feel very lucky because of my parents and then my education, the opportunities that I have had. So, I would like to continue working to improve lives for others. Ya, akhirnya memang terbukti bahwa pendidikan yang diiringi dengan bonding bersama keluarga atau orang tua akan melahirkan karakter-karakter hebat yang bisa survive di masa mendatang. Dan itulah pentingnya mendapatkan konsep pengajaran yang tepat bagi bekal pendidikan anak-anak di saat sekarang seperti yang diterapkan oleh Sekolah Internasional Angie's. Mempelajari kebutuhan akan kualitas terbaik bagi pendidikan anak-anak tanpa harus mengirim mereka ke luar negeri, maka kini banyak berdiri sekolah dengan standar internasional yang menawarkan program pendidikan yang memberikan jaminan lisensi internasional. Mulai dari kurikulum, pengajar, fasilitas, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Diperlukannya bonding dengan orang tua dan keluarga dalam masa pendidikan sekolah juga menjadi pertimbangan dikembangkannya sekolah berstandar internasional di Indonesia. Dan hal ini merupakan alternatif terbaik bagi para orang tua yang ingin mendapatkan mutu pendidikan sekualitas sekolah di luar negeri tanpa harus jauh-jauh ke negara lain. Salah satu sekolah bertaraf internasional dibangun di kawasan Kelapa Gading oleh Agung Podomoro Group, pengembang terdepan dan terpercaya. North Jakarta International School terakreditasi penuh dengan Western Association of School and College dari Burlingham, California. Didukung tenaga pengajar profesional yang didatangkan dari dalam dan luar negeri, berkompeten serta bersertifikasi di bidangnya masing-masing. Tahun ini Angie's akan menempati gedung barunya di Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading. Angie's pun melengkapi gedung barunya dengan berbagai fasilitas untuk membangun minat dan kreativitas para siswa. Dengan dedikasi yang tinggi, Angie's siap mengantarkan putra-putri bangsa mewujudkan masa depan yang cemerlang. Ya, Angie's ini dikembangkan dengan rasa kepercayaan dan keyakinan yang tinggi. Dan tentunya kalau kita melihat ini, Bu, dari mutu pendidikan gitu ya, Bu ya, pasti kan orang berpikir, wah, sekolah internasional nih. Terus guru-gurunya juga kompeten dari luar. Pasti harganya mahal. Kalau kita bicara dari segi biaya itu sebenarnya kan relatif ya. Tapi memang tidak bisa dibilang murah. Karena untuk mendatangkan guru-guru dari luar negeri,
yang memang bersertifikasi itu tidak murah. Terus mendatangkan lagi buku-buku pelajaran impor dari Amerika itu juga perlu ada biayanya. Nah, cuman kembali lagi, kebersamaan tadi dengan keluarga dan orang tua itu kan tidak bisa diukur nilainya dengan uangnya gitu. Jadi itu yang memang mungkin harus dilihat oleh keluarga dan orang tua. Nah, pemirsa, obrolan kita malam hari ini kesimpulannya adalah dengan sekolah bertaraf internasional ini banyak sekali keuntungannya ya, Bu ya. Mulai dari sistem pengajarnya, dari guru-gurunya yang kompeten, juga dengan proses belajar mengajarnya. Belum lagi kultur kita sebagai bangsa Indonesia, kita kultur ketimuran juga kita tidak akan luntur gitu ya. Dan satu lagi nih pemirsa yang penting, yaitu kita tetap bisa dekat dengan keluarga. Ya sekali lagi terima kasih ya Ibu ya atas kehadirannya Ibu Priska dan Ibu Erni. Semoga obrolan kita malam ini dapat bermanfaat buat fine parents di rumah yang mau menyekolahkan anak-anaknya. Jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefindy_tv untuk mendapatkan berbagai informasi terkini seputar gaya hidup. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lebih hangat lagi. Sampai jumpa. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there for everyone. You fell asleep on the sun.